pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereferensi alat grinding dari Clutch. Ini saya beli di Has Edge at Hardware di Pekanbaru. Ini kita lihat sini produknya. Ini adalah mesinnya, alatnya untuk grinding. Seperti ini di dalamnya. Dan ini kok sangat bagus. Kalau menurut saya ini adalah grinder yang bagus untuk saya. Saya menggunakan ini selama 1 tahun. Di mana saya mendalami dan berjualan kopi sejak mulai awal, mungkin pertengahan November dan mulainya. Dan saya membeli alat ini untuk saya gunakan untuk menggini kopi-kopi yang saya jual, di mana kadangkala pembeli meminta untuk di-grinding. Jadi saya menggunakan clutch ini untuk grinding, dan mungkin sudah puluhan kilo saya grinding, dan alat ini sangat bagus untuk kita. Mungkin kendalanya, mungkin kalau kita grinding agak lama, mungkin beberapa kilo, mungkin harus kita istirahatkan dulu, dinginkan mesinnya, karena kita khawatir jebol. Jadi alhamdulillah sudah 10 bulan lah, maksudnya 10 bulan saya menggunakan mesin ini. Dan saya menambah satu lagi clutch ini untuk saya letakkan di kota duri. Nah, oke, kita akan gunakan. Dan ini selanjutnya seperti ini, kita masukkan kopinya di sini. Kemudian kita tekan ini, masukkan. Dan kita tekan. Di sini juga memiliki batasan. Ada batasan dia. Sini. Nah, ini ada batasannya. Di mana kita meletakkan ujung kopinya. Oke. Kita akan menggunakan alat ini. Oke, kita geser dulu nih. Kita mulai grinding, saya akan masukkan. Kali saya gunakan kopi Arabica Gayo Aceh dari Arabica Gayo Wine. Jadi ini gayanya seperti ini. Oke, okay. Kita letakkan. Kita akan mulai grinding. Terus. Aroma wine yang dikeluarkan dari kopi. Kita lihat lagi. Aroma terasa. Kita lihat hasilnya seperti ini, dan kemudian kita masukkan ke dalam. Kita dinginkan dulu sehingga panasnya, misalnya kita letakkan ada tempatnya, mungkin dalam ini ada ini ada peletakan, baru kemudian kita dinginkan dan kita masukkan dalam bag seperti ini, kita jual dan untuk bubuk. Emang agak sedikit ribet menggunakan alat ini karena waktu yang diperlukan cukup lama, mungkin sekitar 1 menit untuk membuat grinding secara seperti ini. Tapi berhubung alat ini lebih murah dari alat grinding yang lainnya, maka saya gunakan alat grinding ini. Jadi ini bagus, harga murah dan nyaman untuk digunakan. Kalau lihat dari fiturnya, bisa Anda bisa sendiri di sini. Ini adalah voltasenya. Bisa lihat begini. Kemudian digunakan lagi dalam sekitar
600 gram. Oke. Ini adalah boxnya. Kita lihat. Ini agak kotor karena masih gerinda. Jadi kita harus ke musikan nanti. Jadi itulah referensi saya dengan alat grinding, copy grindings dari kelas. Dan ini banyak tersedia di Edge Hardware. Saya tidak menggunakan alat copy, tapi bisa merepresentasikan Anda untuk menggunakan alat copy ini, grinding. Demikian dari saya. Semoga Anda mendapatkan informasi yang terbaru dari kami lagi nantinya. Dan proses ini mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi Anda sebagai penikmat kopi yang hanya ingin membeli roast bean saja daripada dan menggiling kopi sendiri. Karena mungkin kepuasannya berbeda bila Anda digiringkan orang lain dengan Anda sendiri. Demikian dari kami, Laju Bak Kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.